musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa idari kalimatih la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uf rahmatan lil'alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana al-habibi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa iktafa atharahu ila yawm al-qiyamah. Qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih: inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. وقال صلى الله عليه وسلم وقال في محكم كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. بشكر كل الله سبحانه وتعالى dengan mengucapkan الحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk menyaksikan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah menutupi segala kekurangan dan kekhilafan kita, sehingga kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar yaumul qiyamah bangga dengan amal kita, dan mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang yang ditutupi segala kekurangan dan kekhilafan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa risalah Islam sehingga kita mengenal dan mengukur panjangnya Islam ini adalah 1443 Hijriah, alias 1443 tahun, hampir 15 abad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, dan ajaran beliau masih kita bisa laksanakan, masih kita bisa urut satu persatu secara sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kalian Idul Adha di pondok, dan ini adalah pertama kali kalian jauh dari orang tuanya, jauh dari sanak keluarganya, dan mari nikmati suasana di pondok, dan insya Allah tidak akan jauh berbeda dengan suasana di rumahnya. Ini artinya latihan pertama kita menjauh dari suasana tertentu di rumah kita masing-masing, untuk kita berlatih berdiri mandiri di atas kaki sendiri. Sudah agak jauh langkah kita untuk bisa berlatih langkah lebih jauh untuk mengurus diri sendiri, karena suatu saat kita akan harus mengurusi diri sendiri. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita berada di tahun 1443 Hijriah. Artinya itu adalah umur yang sangat panjang, umur yang sangat tua dari peradaban Islam, yang untuk itu kalian berada di sini untuk membesarkan, memahami, menghayati, dan mendakwahkan nanti pada akhirnya kalimat takbir Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ketika kita ada di momen Idul Adha, kira-kira yang paling sangat kita ingat di antara peristiwa Idul Adha, Adha artinya pengorbanan. Itu artinya kita kembali ke kisah bapak baluk kita, aba anak salafina salih, jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan untuk itulah kemudian jamaah haji berkumpul di Mina saat ini untuk sama-sama dengan kita juga mengingat peristiwa-peristiwa sejarah tersebut untuk menjadi renungan bahan perjalanan kita selanjutnya. Yang paling besar peristiwa itu adalah peristiwa korbannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Korban beliau harus mengorbankan anaknya, putranya Ismail alaihi salam, karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu dilakukan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Kalau itu memang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar menerima keputusan tersebut. Peristiwa tersebut kemudian yang mengawali ibadah korban, menyembelih hewan kurban, baik kambing, kerbau, sapi, unta dan seterusnya. Jadi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang penting mensifati, melabel Nabi Ibrahim itu dengan firman Allah di dalam Al-Quran, Inna Ibrahima kana ummatan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah, satu umat. Kita umat Islam, umat Kristiani, umat Buddha dan lain sebagainya. Satu orang Ibrahim dilabel dengan ummah. Inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Itu artinya kekuatan pribadi beliau mewakili beribu-ribu, berjuta-juta orang. Kana ummatan, adalah Nabi Ibrahim itu adalah umat. Apa dia umat, ciri-cirinya yang paling khas sehingga beliau dilakapkan, diberikan label ummah? Qanitan, dia adalah orang yang tunduk menyerah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, 100% full ibadah kepada Allah. Qanitan lillahi hanifan, orang yang hanif, orang yang bersih hatinya, bersih jiwanya, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaku minal musyrikin, dan tidak termasuk orang yang musyrik sedikit pun. Bersih hatinya, bersih sanubarinya, bersih dadanya, bersih otak pikirannya daripada pada unsur kemusyrikan. Jadi para mufassirin, anak-anakku sekalian, menyebutkan bahwa kata ummat, bahwa kata ummat itu ada empat maknanya. Ada empat makna daripada kata ummat di dalam Al-Quran. Yang pertama tadi itu yaitu al-fardu, yaitu seorang. Nabi Ibrahim adalah ummat. Kemudian yang kedua, makna daripada kata ummat di dalam Al-Quran itu adalah golongan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita sekalian. Misi, tujuan, target kalian berada di sini adalah untuk menjadi mingkum, untuk menjadi bagian. Hendaklah di antara kalian umat Islam ada orang-orang yang ini golongan tertentu, tidak semua orang bisa. Ummatun kuntum khairu ummatin wal takum minkum ummatun ukhrijat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, menyuruh kepada, mengajak kepada kebaikan. Wa yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah kepada kemungkaran. Ini yang kedua, ini sangat pas dengan kita anak-anakku sekalian, yaitu kalian sedang berlatih, bertumbuh, mengasah diri untuk menjadi mingkum, untuk menjadi bagian dari orang-orang tersebut, sedikit golongan. Apa tugasnya? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini ceritanya panjang. Amar ma'ruf nahi munkar. Maka yang pertama adalah kita harus mengenal istilah-istilah tersebut, makna-makna daripada kalimat tersebut, untuk kemudian kita nanti melaksanakannya setelah turun gunung keluar dari sini. Yad'una ilal khair, mengenal banyak kebaikan, kemudian mengenal banyak yang ma'ruf, kemudian mengenal yang mungkar, untuk kita nanti kemudian menjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Disinilah tempat berlatihnya untuk mengenal yang ma'ruf sekaligus mengenal yang mungkar untuk dijauhi, dan mengajak orang lain untuk menjauhinya. Kuntum wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian makna yang ketiga daripada kata umat di dalam Al-Qur'an adalah ar-risalah. Ar-risalah artinya misi. Ar-risalah artinya pesan, misi, tujuan, target daripada hidup. Dijelaskan kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik risalah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Isi daripada risalah, misi yang kita Al-Qur'an mengajarkan kita adalah sama dengan yang tadi itu. Mengenal yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Dan disinilah kita akan berlatih untuk itu, berlatih terus menerus untuk mengenal yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan sekarang ini itulah dibutuhkan orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena dua kata ini tidak ada gajinya, yang ada adalah pengorbanan, yang ada adalah keikhlasan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang gaji kita, gajinya adalah pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang membuat Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya, Ismail rela menerima untuk dikorbankan, disembelih. Karena mereka semua adalah menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, makna daripada kata umat di dalam Al-Qur'an adalah sejarah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itulah umat-umat terdahulu. Kita ini umat, umur kita 1443. Kemudian ada umat-umat sebelumnya. Yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa alaihi salam 400 tahun. Kemudian sebelum itu Nabi Musa,
Kemudian setelah itu, sebelum itu Nabi Nuh, kemudian seterusnya Ismail, sebagaimana yang kita hafal, mereka semua adalah umat di antara umat-umat yang ada. Mereka telah melakukan apa yang telah mereka lakukan, dan kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan untuk kita dicatat sebagai apa. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan ditanya apa yang telah mereka lakukan. Masing-masing saja mempertanggungjawabkan sejarahnya masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, empat ini ketika kita gabung, dia akan menjadi, kita membutuhkan jamaah, kita membutuhkan lingkungan, yang di dalam lingkungan itu ada risalahnya, ada misinya. Dan misinya itu adalah nanti terus diperdalam, terus diperluas, diperkuat untuk diamalkan, supaya kita nanti dicatat dalam sejarah sebagaimana doa-doa kita. Allahumma ja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan insyaallah tempat ini akan mencatat sejarah, tempat berkumpulnya hamba-hamba Allah, tempat berkumpulnya banyak orang yang semuanya adalah menjadi umat tersendiri. Yang pertama tadi, inna Ibrahima kana ummatan. Kalian keluar dari sini menjadi umat tersendiri bagi lingkungannya, bagi kampungnya, ummatan yang mewakili, menyamai makna, arti menyamai makna daripada berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu-ribu orang. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan tunjina wa tunji qailaha min ahwali yawmil qiyamah. Ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasuluh ba'athahu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana al-habibi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Anak-anakku sekalian, hadirin rahimakumullah, hari ini kemarin pasnya, karena kita berlainan harinya karena matla'nya, tapi hari ini jamaah haji ada di Mina dan mereka makan dan minum sambil ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan ibadah, menundukkan hati mereka, pandangan mereka hanya untuk bertasbih, bertakbir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita luangkan sedikit waktu kita untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang terbaik, memberikan kita keberkahan umur, keberkahan kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan kesuksesan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi masing-masing. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin, ilahana wa ilah kulli syai'in ya rabbal alamin. Allahumma bi rahmatika nastaghits, أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين.
اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه من غير حول منا ولا قوة يا أرحم الراحمين واغفر لنا وارحمنا واغفر وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن أتاك يوم لا ينفع مال ولا بنون بقلب سليم ويأخذ الكتاب باليمين ويوم الفزع الأكبر آمنين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم خذ بناصيتنا إلى ما فيه رضاك ولنا فيها صلاح الدارين يا أرحم الراحمين واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jadi mudah-mudahan ini insya Allah bisa mengingatkan kita kepada momen Idul Fitri. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum wa li sairil muslimin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sama ibu-ibu saja ya. Yang putri, yang laki-laki.